Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nani Sunita. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Di video kali ini aku mau masak sayur capcay seafood yang enak banget. So, stay tune ya. Ini adalah bahan-bahan yang akan aku gunakan. Di sini ada beberapa jenis sayuran. Sayurannya udah aku cuci dan aku potong kecil-kecil seperti ini. Aku pakai sawi putih, sawi hijau, wortel, dan juga kembang kol. Aku juga pakai lada kububuk dan juga saori saus tiram. Kemudian cumi dan udang. Cumi udangnya ini udah aku rebus tadi. Lalu ada garam. Ada tepung maizena 1 sendok makan. Ada telur 1 butir dan juga air secukupnya. Di sini juga ada daun bawang, bawang bombay, cabai merah dan cabai rawit dan juga bawang putih. Pertama, kita panaskan dulu minyak gorengnya. Lalu aku tumis bawang putih sampai wangi. Masukkan bawang bombay, cabai, cumi, dan udang, dan juga sedikit air. Lalu masukkan wortelnya. Kemudian masukkan telur. Lalu
Lalu kita masukkan sayuran, sawi putih dan sawi hijaunya, kemudian kembang kolnya juga. Tambahkan ladaku bubuk 1 sendok teh dan saus tiram 2 sendok makan. Dan yang terakhir, 1 sendok makan maizena kita larutkan dengan air 1 sendok makan, garam, dan juga daun bawang. Kemudian kita tunggu mendidih dan siap untuk kita hidangkan. Oke teman-teman, capcay seafoodnya sudah jadi. Ini enak banget, wajib dicoba. Semoga video aku bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain video.